Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya sudah beralih ke EXO CBX karena MV lagu-lagu EXO semua udah saya buat reactionnya. Nanti kalian boleh koreksi kalau ada yang ketinggalan ya, tapi saya kayaknya udah semua deh kayaknya kalau saya lihat lagi lagu-lagu EXO. Nah, sekarang berlanjut ke EXO CBX. Oke? Ini Hey Mama judulnya, guys. Langsung saja ya, saya udah penasaran seperti apa MV-nya, guys. Langsung kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Oh. Oh. Chen beda juga di sini. Enggak, ntar dulu. Ini saya kaget lihat Chen. Baekhyun tadi guys, itu kayak polisi-polisi gitu guys. Oke, saya suka ini. Keren juga ini ya MV-nya. Nah, Chen ya ampun guys. Baru kali ini saya lihat Chen kayak gini guys. Stylenya kayak begini guys. Cocok juga guys. Wow. Emang suaranya guys, suara vokal Chen tuh lantang-lantang begitu, dikasih ornamen-ornamen gitu, enak banget itu. Oh, Jimin. Bener powerful ya, banyak pakai falsetto-falsetto juga. Saya kalau nggak salah memang udah pernah saya buat reaction lagu ini guys. Lagunya tuh banyak mainkan teknik vokal ya guys ya. Bener-bener ngandelin vokal banget lagu ini guys. Power. Keren guys. Mereka ini ceritanya apa ya? Saya suka ini aransemen musiknya juga guys. Aransemen musiknya seru gitu ya, kayak mereka nih bawa-bawa senjata gitu ya, saling apa tadi gini-gini tuh. Itu keren aja cowok pegang senjata dengan penampilan menarik, dengan baju menarik, keren aja liatnya guys. Tiba-tiba mereka dance-dance gitu. Saya suka ada itu-itunya, kemudian Baekhyun ngambil-ngambil part-part solonya itu enak banget ya. Lagunya tuh bener upbeat gitu guys ya, yeah, enjoy. Gila, si Siumin ngambil nada yang rapet kayak gitu. Oke juga, tapi emang Siumin tuh dulu sering-sering nge-rap gitu guys ya. Dia ya nge-rapnya juga bagus. Saya pernah lihat dia melakukan rap itu, keren-keren parah. Oke guys. Baekhyun. Enak, Baekhyun juga cocok banget. Ini itu sebenarnya udah nge-rap loh itu guys. Baekhyun ngambil nge-rapnya juga oke juga ya guys. Yang serba bisa sih anak itu. Chen penampilannya kayak gini. Falsetto-nya. Falsetto-nya enak banget, tiba-tiba dia itu saya harus mundurin dikit, saya mau dengar Chen teriak. Asik banget nih lagu, nggak berikan kesempatan kita untuk napas guys. Ini keren parah. Style mereka juga oke banget guys. Uh.
Ini sebenarnya mereka ini ceritanya tentara apa gimana guys ya, tuh ada camping-campingnya gitu, mereka pegang senjata juga, tapi mereka juga tadi ada bergaya berbusana kayak tentara gitu guys. Okay, lagi camping. Kayaknya mereka agen rahasia gitu ya untuk memberantas kejahatan. Saya nih jujur guys, saya lihat rambut Chen kayak gitu cocok aja. Emang keren sih Chen dengan gaya rambut kayak gitu. Itu bagus banget. Baekhyun. Kalau udah centeria kelar udah dunia guys. Tinggi banget itu. Ya ampun. Ayo juga ngambil. Ini Baekhyun. Baekhyun tuh kan kalau di Super M kan dia gila sering ngebelting kan. Nah di sini dia bersanding dengan Chen dong. Tapi saya melihat Baekhyun keluarkan kemampuannya juga di sini ya. Dan Xiumin juga kan tinggi juga suaranya guys. Emang CBX ini ngeri loh mereka ini. Uis. Uis. Parah, parah. Keren banget guys lagu ini. Sepertinya memang dulu pernah, udah lama banget saya buat reaction lagunya. Tapi setelah saya nonton MV-nya tuh kayak ada refresh lagi gitu guys. Apalagi nadanya tuh kayak nggak memberikan kesempatan kita untuk napas gitu. Dia ngebeat, ngegroove gitu, itu enak banget. Dan di sini lagunya tuh memberikan ruang untuk vokal. Gimana ya, memberikan ruang untuk vokal juga? Nggak juga sih. Karena musiknya tuh tetap rame, rame terus. Tapi vokal juga nggak mau kalah. Vokal juga tetap up gitu loh. Jadi kita disajikan musik yang meriah, vokal juga gila parah, vokal juga oke banget. Apalagi tadi si Chen ngebelting, waduh, gila lah. Oke guys, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Terima kasih, dadah.